Kronologi kebakaran lapak penjual kaki lima alun-alun Sangkapura Gresik. Dilansir dari radarjatim.com, insiden kebakaran menimpa lapak penjual kaki lima milik Kuswari asal warga Gresik. Kejadian terjadi di alun-alun Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sore hari Sabtu sekitar jam 18.30 WIB. Halifi Ketua Paguyuban Asem Beringinan menuturkan bahwa insiden terjadi kebakaran berawal dari bocornya selang tabung gas LPG ukuran 3 kg, di mana awalnya oleh pemilik lapak atas nama Kuswari tabung gas LPG beserta selang gas diganti dengan yang baru. Namun di saat dicoba untuk pertama menghidupkan, terdengar suara bunyi bocor dan tidak sampai untuk mematikan kompor yang bersebelahan menyambar adanya kebocoran gas. Secara seketika api mulai membesar dan sampai membuat para pengunjung merasa panik. Dalam insiden kebakaran tersebut, kerugian ditafsirkan mencapai sekitar 4 juta rupiah, yakni ada 2 tenda lapak milik paguyuban dan kompor gas beserta alat untuk berjualan. Dalam insiden ini, untung ada suara mamang tetangga lapak yang ketepatan ada di lokasi kejadian yang pertama menolong dan memadamkan adanya kobaran api yang berasal dari tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut, dan dibantu oleh warga sekitar alun-alun Sangkapura, pungkas Halifi. 29 Januari 2022. Iya, aduh. Jatung ruwet.